Sebuah truk terbalik di atas KMP Sangke Palangga usai kapal tersebut dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan laut Kepulauan Selayar. Truk yang terbalik tersebut juga menimpa kendaraan lainnya maupun sejumlah fasilitas kapal. Hantaman gelombang tinggi itu membuat seluruh penumpang kapal panik. Apalagi, peristiwa terjadi saat kapal masih tengah berlayar di tengah laut. KMP Sangke Palangga dihantam gelombang pada saat berlayar dari Kepulauan Pulau Jampea, Kepulauan Selayar, menuju Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurut pihak ASDP, truk yang terbalik di atas KMP Sangke Palangga diduga melebihi muatan. Selain itu, tali pengikat truk juga terputus. Kemudian pengguna jasa juga dapat mengajukan klaim ataupun asuransi akibat adanya insiden tersebut. Ini tentunya tidak kami harapkan, namun namanya risiko pelayaran terutama karena cuaca buruk ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengguna jasa. Insya Allah tetap kami upayakan keselamatan bagi semua pihak. PT ASDP Cabang Selayar kini membantu semua kendaraan yang alami kerusakan untuk pengurusan klaim asuransi. Arfiansa Lahia, Kompas TV, Bulukumba, Sulawesi Selatan.